dia Wiro Sableng, pembela kebenaran, pembasmi kejahatan. Inilah dia Wiro Sableng, sikapnya lucu, tingkahnya aneh, percis orang yang kurang etan dan tak sadar dia selengean. Tapi cinta damai Wiro Sableng disukai banyak orang. Wiro Sableng, dasar Sableng, gurunya gendang, muridnya Sableng. Aku melangkah menyusuri dunia mencari arti kehidupan. Walau rintangan menghalangi aku, tetap tambah menghadapinya. Sibakan tirai yang menyelimuti diri, meraih satu keputusan. Itu nama aslinya, lahir dari ibu bernama Suci, dengan ayahnya bernama Raden Rana Walang, dan dibesarkan oleh seorang guru bernama Sinto Wendy alias Eyang Sinto Gendeng atau Sinto Sinto Gila. Wiro Sableng mewariskan sebuah senjata sakti berupa kapak bermata dua, berhulu satu, berkepala naga. Kapak naga gini dua, satu dua namanya senjata pamungkasnya Wiro Sableng, yang hebat, yang siap membasmi orang-orang jahat. Buka dua satu dua, memiliki mata di dalam kehidupan. Dalam diri manusia terdapat kuah unsur ingat duniawi dan Tuhan. Segala yang ada di dalam dunia ini terdiri atas dua bagian yang berlainan namun merupakan pasangan. Itu adalah possibility, apa yang bola datang yang kita harus react. Yaitu tadi bisa dilihat ada block, ada punching, dan poaching. Oke, untuk variasi volley ada beberapa macamnya ya. Yaitu di situ ada low volley, ada high volley, ada stop volley, ada half volley, ada drive volley, dan yang terakhir ada lob volley. Semua ini akan gue bahas satu persatu, yaitu dari grip preparation, forward swing, low volley segala macam akan gue bahas satu persatu di next video gue yang lain. Nah, kembali tadi ke topik yang awal, gue mau membahas atau apa itu possibility bahwa kita dalam melatih volley ada berbagai macam yang kita harus react terhadap bola datang. Di situ ada block, ada touch, ada punch, ada smash, ada tap, ada drive, dan juga poaching. Nah, di sini kita bisa lihat, gue akan kasih contoh beberapa yang sudah gue kasih contoh sebelumnya. Tadi gue ada mention sebelumnya yaitu beberapa, dan ini gue akan kasih slow motionnya. Apa itu touch volley? Dan di sini kalau kita bisa lihat, gue mukul volley itu dengan punch ya. Di situ punch ke depan dengan follow through, yaitu ada punch dan drive. Punch itu adalah attack, dan yang kedua di sini
gua pukul volley, yaitu touch. Nah, ada beberapa pertanyaan. Apa perbedaan dari block dan touch? Sebenarnya block dan touch itu hampir sama actionnya ya, yaitu tidak ada action sedikit pun, yang banyak maksudnya. Tapi perbedaannya adalah kalau block itu adalah taking ball fast ya, jadi squeezing the ball. Tapi kalau touch, yaitu reaching the ball and then scoop, raketnya terbuka, bolanya pendek. Perbedaannya hanya di situ saja, tapi semuanya sama. Okay, dan di situ kita bisa lihat ada half volley dan setelah itu punch, dan ini adalah touch, ada scoop. Nah, sekarang gue kasih lihat volley yang dari depan. Simple volley gue ya yang kemarin mengatakan bahwa setiap kali volley kita harus ready position, split step, come into the net, yaitu with the right foot, kalau forehand, dan follow with the left foot in front. Begitu pula juga backhand. Kita split step, nah ini half volley kalau tadi kita lihat. Nah, ini split step, left foot first, and then contact and follow through ke depan with the right foot. Nah, itu adalah simple volley yang harus diperhatikan setiap kali kita melatih volley. Nah, ini juga gua akan sedikit kasih contoh apabila bola atas. Nah, ini half volley-nya. Dan juga half volley. Ini backhand dan juga forehand. Setelah itu kita lihat di sini adalah bola atas, sama juga yaitu raketnya di atas, kaki kanan di depan and follow through with the left foot. Oke, udah lihat kan videonya? Ya, gitulah kira-kira sharing tips gua kali ini. Dan masih banyak lagi ada tips-tips yang lain, tapi tolong di like dan share dan juga komen. Topik-topik apa lagi yang lain yang akan gua bawakan di video gua ini. Oke, semoga bermanfaat channel gua ini. I'll see you guys later. Bye.